cara ibadat ni bukan boleh reka. Cara ibadat ni ditunjuk oleh Tuhan. Diajar oleh Nabi. Semayang yang diwajibkan 5 waktu itu, Nabi bawa ke dunia. Kemudian malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril ajar bagaimana berwuduk, bagaimana ambil air semayang, bagaimana semayang. Diajar oleh malaikat Jibril. Hari yang pertama semayang Zuhur 4 rakaat. Pada waktu yang pertama matahari condong sikit, nampak bayang sikit. Kemudian Asar, bila bayang sama dengan benda yang didirikan. Kemudian Maghrib, bila matahari sudah jatuh. Kemudian Isyak, bila hilang syafaq yang merah. Kemudian Subuh, bila naik fajar. Jibril turun hari yang kedua pulak. Semayang pulak. Dekat nak habis tu. Sikit lagi nak habis. Kemudian semayang Asar, dekat nak jatuh matahari. Semayang Maghrib lebih kurang sama dekat-dekat waktunya. Semayang Isyak dekat nak Subuh. Semayang Subuh dekat nak naik matahari. Jibril memberitahu itulah dia waktunya. Itulah dia semayangnya. Dan Nabi bersabda, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Dan bersemayanglah kamu sebagaimana kamu tengok aku semayang. Kalau ada wak main semayang batin, semayang hakikat. Itu pelawak. Itu pelawak, itu bohong, itu kafir, murtad. Keluar daripada agama Islam. Jangan tunjuk pandang pada Nabi. Tak usah nak tinggilah mana-mana pun. Mesti semayang ikut cara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi mengerjakan haji, ketika haji wada, haji wada, Nabi bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambil daripada aku cara-cara ibadat haji kamu. Jangan pergi reka-reka dalam bab ibadat. Semayang yang sunat diajar oleh Nabi. Jangan reka semayang sunat. Kerana di sana ada semayang sunat yang direka, disebut dalam kitab. Reka semayang sunat. Semayang ni 10 Syaban. Itu semayang reka. Nabi tak ajar, sahabat tak ajar, ulama-ulama muktabar tak ajar. Ambil di mana semayang 10 Syaban? Semayang hadiah orang mati. Ini Nabi tak ajar. Sahabat pun tak ajar. Ulama-ulama tak ajar. Ini reka belaka. Yang diajarnya berdoa untuk orang mati. Haji untuk orang mati. Dia tinggal puasa tulen puasa ke dia. Serkoh ada ulama mengatakan demikian. Ini semayang untuk beri hadiah kepada orang mati. Ini tidak diajar oleh Nabi. Walaupun ada dalam kitab. Kerana kitab-kitab kita ini kadang-kadang dimasuki oleh benda-benda yang bukan daripada Quran dan Sunnah. Kitab tafsir masuk cerita-cerita Israiliyat. Kitab tasawuf masuk hadis-hadis dhaif dan maudhu. Kitab fiqh masuk masalah-masalah yang direka-reka. Oleh kerana itu, nak mengaji kitab kena ada guru. Guru yang mentahqiqkan kitab itu. Kerana setengah-setengah ulama yang mengarang kitab ni, apa benda yang dia dengar, dia ubah belaka dalam kitab dia. Dia ubah belaka, tak ditafis. Ada setengah ulama tu dia tafis. Setengah ulama tu sebarang hak dia dengar, ubah apa? Isi dalam kitab dia. Hak betul pun dia isi, hak tak betul pun dia isi juga. Itu yang jadi keliru. Dengan sebab itulah, maka belajar mesti kena ada guru. Yang mursyid, yang faham. Nabi Ibrahim minta supaya ajar cara ibadat. Di antaranya ialah cari ibadat haji. Yang kita buat pada hari ini ialah untuk menghidupkan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi-Nabi. Yang berakhir dengan Nabi Muhammad SAW. وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya engkaulah yang amat menerima taubat. Lagi amat mengasihani. Padahal Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul adalah maksum. Dipelihara daripada dosa. Tak berdosa Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ni. Tapi mereka bertaubat juga. Pasal apa bertaubat? Itu kerana maqam. Martabat mereka yang tinggi. Di sisi Allah Ta'ala. Jiwa mereka yang hampir dengan Tuhan. Walaupun mereka sudah beribadat. Mereka merasakan ibadat yang mereka buat tak cukup. Tak cukup nak bayar nikmat Tuhan. Tak cukup. Mereka rasa berdosa. Padahal tidak berdosa. Inilah yang disebut oleh ulama-ulama tasawuf. Hasanatul abrar. Sayyiatul mukharrabin.
amal-amal kebajikan di sisi abrar, orang-orang yang baik, orang yang soleh, sayyiatul muqarrabin, masih dianggap berdosa lagi oleh orang-orang yang muqarrabin, yang hampir dekat Tuhan. Yang paling muqarrab, yang paling hampir ialah nabi-nabi dan rasul-rasul. Di sinilah Ibrahim berdoa bersama dengan Ismail, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, wahai Tuhan, terimalah taubat kami, sesungguhnya engkaulah yang amat menerima taubat lagi amat mengasihani. Nabi kita Muhammad SAW beristighfar tiap-tiap satu hari lebih pada 70 kali. Satu riwayat mengatakan 100 kali beristighfar. Nabi beristighfar sampai 70 kali lebih, 100 kali. Kita berapa kali istighfar? Padahal Nabi tidak berdosa. Seterusnya Ibrahim berdoa lagi. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatik. Wahai Tuhan kami, utuskanlah kepada mereka, yakni kepada zuriat keturunanku, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Allah Taala perkenankan doa ini dengan melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada zuriat Ibrahim. Zuriat Ibrahim yang dilahantar di bumi Mekah, yang penuh dengan ujian dan cobaan itu, daripada zuriatnya lahir Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala hantar itu pun dengan berlaku masalah keluarga. Apabila Sarah, isteri yang pertamanya, cemburu dengan Hajar, isteri yang keduanya, menyebabkan Hajar dihantar ke Mekah dengan perintah Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala memberi kelebihan kepada Hajar yang dihantar ke Mekah itu, lahir daripada zuriat yang dilantik menjadi Nabi akhir zaman, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ialah kehendak Allah, pemberian daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik. Wahai Tuhan kami, bangkitkanlah, utuskanlah kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Dipilih rasul daripada kalangan mereka, bukan dari kalangan bangsa Yahudi. Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim, anak bersara. Tapi daripada Ismail bin Ibrahim, anak daripada Hajar. Rasulan minhum, rasul di kalangan mereka. Yatlu alaihim ayatik, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu, perman-permanmu. Iaitulah Al-Quran yang akan diwahyukan per rasul itu. Wal hikmah dan kebijaksanaan. Di antara kebijaksanaan itu mengajar isi kandungan kitab itu dengan kebijaksanaan, bagaimana nak melaksanakan hukumnya dengan bijaksana. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau Tuhan yang maha kuasa, yang maha perkasa, tak ada siapa yang boleh lawan. Al hakim, yang maha bijaksana. Semua hukum yang ada dalam Quran adalah bijaksana. Semua perintah Tuhan adalah bijaksana. Kak tangan orang curi, bijaksana. Kak tangan kaki orang merapak, bijaksana. Rejam orang berzina, bijaksana. Semua hukum Allah Ta'ala, bijaksana. Bijak, cerdik. Adil hukum Allah Ta'ala. Jangan pergi cari hukum lain. Bila cari hukum lain, bermakna menganggap Tuhan tidak bijak, dia bijak pada Tuhan lagi. Pencuri, hukum yang lain. Ha, dia bijak pada Tuhan lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Kita mesti yakin Allah Ta'ala itu bijaksana, cerdik, adil. Semua hukum Allah Ta'ala adalah baik. Kita kena serah diri. Sama ada kita tahu hikmahnya ataupun kita tak tahu hikmahnya. Semua yang Tuhan buat itu molek belaka. Yang halal molek, yang haram pun molek. Tuhan haramkan benda itu. Mesti ada sebab dia, ada penyakit dia. Kan itu Tuhan haram. Mendatangkan keburukan kepada kita, hukum Tuhan itu molek semua. Kita kena terima hakikatnya. Karena Tuhan itu maha berkuasa lagi maha bijaksana. Wallahu a'lam.